Diketahui sudut 330 derajat. Ditanyakan gambar sudut 330 derajat dalam koordinat Kartesius adalah, mari kita proses. Di sini sudah saya gambarkan posisi sudut untuk masing-masing kuadran. Yang pertama yang berwarna merah ini, yakni dari kuadran 1 sampai kuadran 1 dari sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Lalu warna hijau merupakan kuadran 2 dari sudut 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian yang warna biru merupakan kuadran 3 dari 180 derajat sampai 270 derajat. Dan yang terakhir kuadran 4 yang berwarna kuning dari sudut 210 derajat sampai 360 derajat atau kembali ke 0 lagi. Nah, kita lihat sudut 330 derajat merupakan positif, yakni tidak ada negatifnya. Kalau positif, dia artinya arahnya ini berlawanan jarum jam. Kemudian, kita cek posisi kuadrannya. Dia di antara interval 270 derajat sampai 360 derajat. Artinya, sudut tersebut berada pada kuadran yang keempat. Sehingga kalau kita gambarkan, maka seperti demikian. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di soal berikutnya.